Ya belum bisa saya utarakan. Kan masih ngobrol-ngobrol tadi udah. Yang penting tadi dari Dinas Perdagangan, dari Dinas Pariwisata udah saya ajak rembukan. Tadi ada kepala paguyuban juga. Ya kita pengen ngeramein tempat ini lagi. Dan kalau bisa kalau malam buka. Biar malam kegiatan ekonominya bisa seperti dulu lagi. Dulu kan kalau malam kan ramai sini. Ini mau kita ramekan lagi. Kondisinya seperti apa sih masih ya? Ya kalau saya lihat tadi ya beberapa kios, beberapa warung keadaannya ya sepi, wastafelnya rusak. Ya gini lah. Nanti kami perbaiki lagi lah. Ini dapat aduan dari warga apa ini sendiri? Oh enggak, ini memang apa ya? Ya konsep-konsep awal dulu harus dikembalikan lah. Dulu kan konsep lamanya kan ini jalannya ditutup, malam jadi pusat kuliner. Nah ini ya pengen kita kembalikan ke konsep awal lagi lah. Tanpa menghilangkan konsep yang ada sekarang ya, ini nanti tetap kita pertahankan. Mas dulu kan sering main kesini ya Mas Gibran ya? Bedanya jauh ya Mas dengan sekarang? Dulu rame banget. Sabtu, Minggu itu sehari bisa 1 juta, 2 juta lumayan loh. Untuk warung-warung kecil gitu. Nah ini kan pengen kita hidupkan lagi. Pusat, ini kan pusat kegiatan ekonomi. Dan lokasinya juga, ini lokasinya bagus banget. Gitu. Dulu memang ada hiburan dulu ya waktu? Iya ada musik, ada porjen tunggal, macam-macam. Ini pengen kita hidupkan lagi. Dulu sering bantuin di warung mertua ya waktu itu? Ngopot. Ya rame seperti dulu lagi. Ini kan salah satu ikonnya kota Solo. Salah satu kenangan Mas Gibran juga ya? Salah satu kenangan Mas Gibran. Yora. Pusat kegiatan ekonomi. Tenang. Oh iya. Ongo, plan. Opsi. Ya, opsi siji, ini opsi loro, ini opsi telu, ini opsi karo mesti kan.